Bagaimana Pak Kades untuk di daerah Desa Tompok di sana pada Pak Kades? Nah, kalau untuk sementara ini memang kita kalau tidak pakai helikopter tidak bisa menyampaikan ini karena untuk akses jalannya putus gitu. Karena satu-satunya jalan yang untuk menyampaikan bantuan ini pakai helikopter. Oh iya. Berarti di sana masyarakat di sana betul-betul membutuhkan sembako ini ya. Karena untuk sementara tidak bisa ada jalur akses darat sama air, makanya harus menggunakan helikopter ya. Oke. Okay.